Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita, sahabat Galang Elektrik, dimanapun Anda berada. Semoga Anda semuanya tetap diberi kesehatan, kelancaran dalam bidang usaha apapun. Ditayangkan dari kawasan Bulusari, Kecamatan Taroan, Kabupaten Kediri. Sebelum masuk di video, saya sarankan kepada pemirsa yang baru bergabung dengan channel kita, saya sarankan untuk subscribe dan like, share kepada teman-teman semuanya, agar perkembangan informasi yang Anda dapat bisa berjalan dengan lancar. Ditayangkan langsung dari kawasan Bulusari, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri. Bisa Anda lihat di sekeliling ini adalah tempat di mana landasan bandara yang paling sebelah barat. Ini lagi proses pemerataan di kawasan Bulusari, Tarokan, Kediri. Seperti yang diketahui bahwa proses pemerataan Bandara Kediri ini di kawasan Bulusari ini sudah mencapai 65%. Mulai dari penggalian drainase, mulai dari pemerataan jalan, ini sudah dimulai dengan pengurukan-pengurukan, dan itu salah satu bukit yang akan diratakan oleh pekerja proyek. Sepekan yang lalu, proyek bandara ini sempat berhenti 1-2 hari dikarenakan volume debu yang sangat tebal, dan akhirnya permintaan masyarakat untuk menghentikan sejenak proyek pembangunan dan pemerataan bandara tersebut. Dan mungkin untuk beberapa hari ini karena tekanan angin yang sangat kencang, dikarenakan debu, volume debu di sekitaran Bulusari ini sangat banyak, dikarenakan itu untuk pembangunan pemerataan bandara ini bisa dihentikan lagi dalam kurun waktu 1-2 hari. Dan menurut salah satu pekerja proyek, bahwasanya proyek bandara ini akan tetap berlanjut, tetapi tetap dengan mengusahakan, mengkondisikan bagaimana volume debu ini bisa berkurang. Dan disarankan untuk Anda semuanya yang mau sekedar eksplor atau berkunjung di Bulusari, Tarokan ini, seyogyanya Anda memakai masker untuk melihat-lihat kawasan bandara ini karena volume debu yang sangat banyak. Awas, ada alat sedang beroperasi, jaga jarak aman. Anda melintasi kawasan ini yang menuju ke arah Gunung Buddha. Sahabat, dimanapun Anda berada, yang ada di Kalimantan, yang ada di luar Jawa, yang ada di Surabaya, ini adalah salah satu desa Bulusari. Keadaannya seperti ini, desa ini nanti akan ditutup total untuk bagian yang sebelah sini untuk dijadikan landasan Bandara Kediri. Ini adalah salah satu desa yang paling ujung barat sendiri.
yang dijadikan kawasan Bandara Kediri. Sahabat, inilah lokasi Bandara Kediri terkini dari Desa Mbulusari. Inilah salah satu keadaan Desa Mbulusari terkini. Rumah-rumah sudah dirobohkan, sudah dialokasikan ke tempat yang lain. Para warga juga sudah dialokasikan ke tempat yang lain. Ini kita coba eksplor berjalan-jalan di kawasan Desa Mbulusari. Bukit-bukit sudah dirobohkan, rumah-rumah sudah dirubuhkan. Mungkin Desa Mbulusari ini hanya tinggal cerita. 1-2 tahun nanti ini menjadi cerita nenek moyang kita bahwa Desa Mbulusari sudah menjadi Bandara Doho Kediri. SDN Mbulusari 1. Jika Anda pernah sekolah di sini, mungkin Anda bisa menceritakan di anak cucu kita nanti bahwa pernah sekolah di SDN Mbulusari 1. Ini nanti juga akan musnah, hilang, diratakan menjadi landasan Bandara Kediri. Dan pengalokasian SDN Mbulusari 1 ini bertempat di sebelah barat. Nanti bertempat di sebelah baratnya Bandar Udara Kediri. Ini lagi proses dibangun yang ada di sebelah barat SDN Mbulusari 1 berserta SMP N1 Kediri. Para sahabat, kita sekarang lagi berada di sebelah baratnya Bandar Udara Doho Kediri. Kita sekedar eksplor, kita jalan-jalan ke arah Gunung Budak. Ke arah Gunung Budak ini kita sebelum memasuki bandara, jalan ini nanti akan dialihkan ke sebelah selatan menuju ke arah Desa Mbulawen. Mungkin bagi para viewer dan para subscriber Jalan Elektrik dimanapun Anda berada, mungkin Anda sudah tahu tempat ini. Tempat ini adalah desa yang menuju ke Desa Mbulusari. Dan Anda bisa berkomentar di kolom komentar. Ini adalah salah satu tayangan desa yang paling di ujung barat dari Desa Mbulusari. Para sahabat Galang Elektrik dimanapun Anda berada, kiranya sekian dulu reportase dari kami. Explore kita pada hari ini, kita nantikan explore-explore berikutnya bersama tim Jalan Elektrik.
bersama dengan tim Explore Kediri. Kediri lagi. Para sahabat Galan Elektrik dimanapun Anda berada, kiranya sekian dulu explore kita pada hari ini. Ada kurang lebihnya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Silahkan komentar-komentar positif, saya tunggu di komentar di bawah. Dan dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Monani, monani, ay, 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 ay. Monani, monani, yeah. 너가 어떤 표정에도 절대 평가하지 않아. 거울 안에 너보다 거울밖에 사람. 내가 어때 같은 질문하면 항상 나 나은 기분. 나도 내겐 믿어, yeah. 말해도 내겐 믿어.